Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Kang Oprek. Oke bro, kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengganti lampu plafon ya bro. Oke, jadi ini saya akan pasang lampu LED sama seperti yang sudah saya pasang ini. Nah ini mau saya ganti soalnya ini lampunya. Nah, sudah mulai redup kayak gini ya bro ya. Itu udah terlihat ada beberapa titik yang mati, nggak nyala semua. Nah, ini mau saya ganti yang sama. Ini lumayan awet ya bro lampu ini, makanya saya beli yang seperti ini lagi. Ini udah dipakai berapa tahun ya, lupa saya, mungkin kurang lebih 2 tahun lebih lah, lupa saya ini. Yang jelas ini awet, makanya saya kembali beli yang seperti ini. Oke bro. Nah, ini nggak kelihatan nih kena cahayanya ya bro. Gak bisa dilihat. Nah, gak bisa. Ini ada beberapa lampu yang mati. Oke, langsung saja. Gimana cara gantinya? Ini mudah. Congkel aja yang ini sebelah sini. Ah, udah langsung jatuh bro. Oke ya bro. Nah ini lampunya seperti ini. Nah ini ditarik. Tekan ini bro. Nah, mudah ya bro ya. Ini nggak tinggal ditekan, tarik, oke? Ini plusnya di sebelah sini. Ini yang lama bro ya. Oke bro, jadi ini lampu yang saya beli ya bro. Ini tapi sepertinya lebih kecil ini bro, besar yang lama masih. Enggak masalah, kita coba saja ya, semoga hasilnya sama. Yuk, langsung saja. Ini ada soket lain, mungkin cocok atau di mobil kalian soket yang model seperti ini. Ada juga yang modelnya seperti ini. Ini bisa, kalau yang seperti ini bisa dipasang di lampu dashboard, tapi ini T10 ini sepertinya bro. Nah ini yang dibuat plafon. Kalau masang ini, main plusnya jangan sampai kebalik ya bro kalau masang lampu LED ini, soalnya lampu LED ini kalau kebalik lampunya nggak mau nyala. Oke, di sini kalau biasanya plus itu warna kabelnya warna merah, kalau hitam ini biasanya positif, kalau hitam ini biasanya negatif. Oke, coba saja langsung. Oke, sudah saya sambung.
Langsung saja kita pasang. Oke, yang ini negatif, yang ini sebelah sini positif ya bro. Oke, yang sudah saya pasang. Ya, ini yang positifnya, ini negatifnya ya. Oke, sekarang kita coba ini lampunya yang tadi beli. Nah, langsung saja pasang coba. Ini di sini ada perekatnya, jadi tinggal kita lepas saja ini. Pas tempel. Atur serapi mungkin. Oke, seperti ini. Mantap ya. Ini lampu pintu. Ya, oke. Bisa dilihat ini lampunya terang banget ini, Bro. Jelas semua. Oh, ini lebih terang. Ya, oke. Matikan dulu silau. Kita pasang tutupnya. Oke, ini tutupnya sepertinya kotor juga ya, Bro. Menguning kayak gini. Ini mungkin kalau dibersihin bagus nih, Bro. Oke, Bro, ini setelah saya cuci. Oke, sepertinya lumayan ini lebih bersih ya. Tuh kan lumayan, Bro. Daripada yang tadi ya. Oke. Langsung saja kita pasang, Bro. Masukin ini. Yang bawahnya dulu masuk, tinggal ditekan. Oke, udah seperti itu, Bro. Tes. Mantap. Oke, Bro, terang banget, Bro. Joss nih ya. Ini keadaan siang, Bro. Kalau malam lebih terang ini. Ya, oke. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.